Claudia. Iya, Om. Dengar ya, kamu itu jangan mau dimanfaatin sama Jainab. Dipekerjakan begitu, tugas kamu adalah sekolah, bukan bekerja. Untuk bayar sekolah harus kerja ya. Awas ya, besok kamu jangan lagi datang ke sini. Dengar gak? Dengar, Om. Awas ya, kalau besok datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Maaf ya, Klau, Bapak terlambat. Gak apa-apa, Pak. Ayo. Sudah, Klau? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan cucu ada di rumah. Mudah-mudahan ada di rumah. Pucuk dicipta, ulam pun tiba ini. Astagfirullahaladzim. Allah, ketemu biang kusut. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum, Kang Rojak. Waalaikumsalam. Mahasiswi yang satu lagi kemana? Oh, udah lulus, dapat beasiswa ke luar negeri. Wah, keren ini. Sekarang ke luar negeri harus pakai beasiswa. Beasiswa dari Ceyoyoh ya. Yah, ngapa jadi Mpoyoyoh dibawa-bawa? Ya iya, Tukang Rojak. Kalau mau ke luar negeri teh harus lewat kantornya Ceyoyoh. Wah, kusut ini mah. Kusut ini mah. Mahasiswa yang satu lagi kuliah sambil jadi TKW. Ampun dah gua. Tamat beneran ini mah. Tamat judulnya ini tamat. Duh. Wah, keren. Langsung tamat. Mantap ini. Udah dah. Aduh Bang Tatang. Gua pamisi dulu ya. Ada urusan bentar ya. Mau ke kantornya Ceyoyo? Mau minta beasiswa? Bukan. Ayo mau cari cucu. Wah, cucu yang ngurusin beasiswa? Allah. Keren ini. Wah, Tatang juga mau. Ya. Ngapain? Turun. Bang Tatang, turun. Allah, ya Allah. Tatang juga mau minta beasiswa, Tukang Rojak. Udah. Gua mau pulang aja. Minta beasiswanya besok aja. Udah turun ya. Harus sekarang, Tukang Rojak. Kalau besok teh bisa terlambat. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Ya Allah. Ampun dah ini Bang Tatang. Aye udah telepon Poyoyoh. Kata Poyoyoh, kalau mau minta beasiswa, besok aja. Dah turun. Tadi turun. Katanya sama cucu. Kang Rojak teh sengaja. Kang Rojak teh takut kesayangan sama Tatang. Ya Allah. Tatang yang bakalan dapat beasiswanya. Ya Allah, ini ngapa Rojak tadi ngomongin beasiswa sih? Ini astagfirullahalazim, ya Allah. Ampun, nah ini mah. Kang Rojak stres ya? Kang Rojak teh takut kesayangan sama Tatang? Iya, gue stres ngadepin elu. Wah, keren ini. Kang Rojak teh sangat jujur, inspiratif ini. Contoh yang baik. Ya Allah. Sabar ya Kang Rojak. Ya Robi. Ih.